kita udah cerita masalah bekising. Sekarang kita cerita masalah baja tulangan, baja tulang beton, <coughs> baja tulang beton. Uh, istilah lainnya dia disebut uh, ini ribar ya jadi apa itu ribar di sini sampai definisi ya bahwa besi beton atau baja tulangan jadi ada yang mengatakan besi ada yang mengatakan baja sebenarnya ini besi campur baja nih ya baja tulangan bahasa Inggrisnya reinforcing reinforcing bar disingkat dengan ribar jadi singkatannya ribar ini dia ya. jadi ada yang yang uh, sirip ya yang bersirip jadi baja ulir juga dikatakan baja bersirip Kemudian ini eh, ada baja polos, ya. Ada baja polos. Eh, tentu eh, eh, mutunya ada yang berbeda. Pada umumnya, walaupun ada juga yang sama ya. Pada umumnya yang ulir mutunya lebih tinggi pada yang polos. Kemudian wire mesh, ini baja jaringan yang dikatakan wire mesh, ya. Ini mutunya jauh lebih tinggi. Ini sampai eh, kalau dulu U. 50 sekarang Fy ya, Fy 5 di atas 500 atau 500 MPa hmm. uh, seorang estimator ya, harus atau wajib juga mengenal tentang mutu dari baja ya, mutu dari baja atau yang ada di pasaran itu uh, baja tulangannya seperti apa, jadi yang ada di pasaran, terutama di Pekanbaru ini, yang ada dari tabel baja. Nanti eh, saya minta kepada mahasiswa coba miliki diambil di Google SNI 2052 2017. Ya, jadi SNI 2052 2017 di sini eh, menyajikan berbagai mutu baja dan persyaratan tulangan, ya, material tulangannya ya eh, kemudian yang di tadi saya katakan bahwa mutu baja di Pekanbaru itu ada dua dua mutu ya ada yang yang sering dipakai yang eh, kayak baja polos jadi di sini ada tulisannya BJTP ya baja tulangan polos yang BJTP baja tulangan polos 280 ya jadi yang 280 ini minim eh, umumnya umumnya kita gunakan untuk bagel walaupun di SNI sekarang ya SNI telah mengatakan bahwa bagel untuk kolom kalau SRPMK itu sudah harus dengan diameter eh, 10 tapi masih secara luas apalagi untuk rumah tinggal yang bangunan tidak bertingkat ini masih umum di, eh, menggunakan tulangan polos sebenarnya SNI sudah melarang SNI su harus menggunakan tulangan ulir, ya jadi mutunya adalah BJTP 280 yang polos. Kemudian yang sirip, yang sirip itu ada dua mutu di sini ya. BJTS 420A ini e, jarang kita pakai ya. Kemudian BJTS 420B yang sering kita yang sering dipakai ini. Jadi mes, e, meskipun BJTS 420A dengan B itu sama, bedanya ada, perbedaannya adalah di regangan, regangan ini kecil, yang 420A ini kecil, ya untuk berbagai macam diameter dia kecil, uh, yang kita gunakan adalah uh, BJT S ya, yang sirip, S nya sirip, 420B dengan regangan dalam 200 mili. Minimum untuk kecil 19 mili, 14 22 mili. Ini diameter tulangannya sampai 36 mili, eh, 12 dan 10 untuk lebih besar pada 36 mili. Untuk apa regangannya ini lebih besar persentasenya? Ya, tidak ada lain adalah untuk bangunan tahan gempa, karena ini yang regangan ini sebenarnya elongasi, elongasinya semakin besar, eh, dia akan semakin tahan gempa.